Assalamualaikum. Tidur di sini. Hai, itunya. Tidur di sini. Enggak, kerja di sini jadi admin. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di sebuah toko pakaian di Kota Pontianak. Ada gangguan gaib yang dilaporkan telah terjadi dan masih berlangsung di sini. Karena itulah, pihak toko mengundang saya untuk melakukan pembersihan. Toko pakaian ini cukup besar, terdapat tiga lantai: lantai dasar, tempat pakaian, dan berbagai aksesoris. Lantai satu diisi sandal, sepatu, dan jilbab, sedangkan lantai dua yang paling atas itu kosong dan difungsikan sebagai gudang. Sebelum memulai pembersihan, saya mewawancarai para karyawan. Beberapa karyawan mengaku telah mengalami berbagai kejadian aneh di toko ini. Ada yang mendengar suara anak kecil menangis di lantai paling atas, ada yang merasa diawasi sesuatu saat sedang sendirian, ada yang dijatuhi pakaian lalu merasa pusing, ada yang melihat penampakan sosok hitam, ada yang merasa merinding saat berada di toko, ada juga yang merasa. Suasana toko sangat sunyi. Sudah ada beberapa pelanggan yang mengatakan bahwa toko tutup, padahal saat itu mereka buka. Omset toko menurun drastis, sedangkan owner beliau merasa malas dan tidak ada motivasi untuk datang dan mengelola toko. Dulu sering mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal, katanya. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, saya menyimpulkan adanya suatu aktivitas dan juga gangguan jin di tempat ini. Saya membuat air ruqyah untuk disemprotkan ke seluruh bagian toko. Dimulai dari lantai paling atas karena sepertinya di sini yang paling aktif. Saat memasuki lantai atas, saya langsung merasakan aura negatif. Rasanya itu seperti tiba-tiba was-was. Tapi hanya sedikit, itu saja yang saya rasakan. Saya tidak merasa takut sama sekali. Bagi saya, ini tak lebih dari sebuah bangunan yang tidak berpenghuni, banyak barang berserakan. Saat sedang menyemprotkan air rukyah, saya merasa merinding ketika berdiri di sebuah titik tumpukan pakaian. أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله saya ngerasa merinding di sini tadi saya ya, merinding terus Itu merinding iya kan? di sini nih, tadi waktu kita pertama jalan dulu saya tuh ngerasa kayak ada di sini nah, kemudian penyemprotan air ruqyah saya lanjutkan di bagian ujung bangunan ini saya merasa merinding kembali terasa juga nih ya, terasa kan ya. Allah akbar Allah akbar akbar Allahu akbar Alhamdulillah lantai paling atas sudah selesai selanjutnya kami turun ke lantai tengah di sini saya tidak merasakan aura negatif sama sekali tetapi tetap air uruk ini saya semprotkan ke seluruh bagian ruangan sampai lantai dasar. Pemirsa, setelah mengumpulkan informasi dari owner dan para karyawan sebelum memulai pembersihan. Assessment saya adalah tempat ini terkena sihir penutup usaha. Namun, setelah saya naik ke lantai paling atas, saya menemukan masalah lain. Adanya bangunan kosong di sebuah rumah atau gedung, terutama di bagian atasnya, berpotensi besar untuk menjadi sarang jin. Jadi, saya pikir kemungkinan yang terjadi pada tempat ini ada dua: pertama, gangguan jin yang datang lewat sihir; atau yang kedua, gangguan jin yang datang lewat sihir, plus gangguan jin penunggu ruangan kosong di lantai atas. Tanda tempat ini terkena sihir penutup usaha sangat jelas. Toko terlihat tutup, padahal buka. Toko tidak kelihatan, orang sering berubah pikiran saat akan masuk untuk berbelanja. Owner mengalami penyakit fisik maupun gangguan pada pikiran, bersamaan dengan keanehan yang terjadi di tokonya. Apabila media sihirnya menggunakan tanah kuburan, biasanya... Owner akan dibuat seperti orang mati. Dia akan selalu merasa lelah, tidak punya energi, sering sakit kepala atau pinggang, sering berpikir tentang kematian, was-was takut mati, sering bermimpi bertemu orang-orang yang sudah mati. Sementara tokonya terlihat suram, terasa sunyi seperti kuburan, atau bisa juga dengan cara lain, misalnya tukang sihir menyebar jin di sepanjang jalan sekitar toko atau di halaman parkir toko. Mereka memanipulasi pikiran orang-orang yang melintas maupun pelanggan yang ingin singgah untuk berbelanja. Sedangkan berbagai gangguan di dalam toko misalnya suara, penampakan, bau aneh, itu adalah gangguan umum. Gangguan umum adanya jin di suatu tempat. Atau itu mungkin saja merupakan efek sekunder dari sihir penutup usahanya. Wallahu a'lam. Adanya ruang kosong di atas, apabila sudah menjadi sarang jin, maka jin-jin itu akan mengganggu manusia yang ada di situ. Dengan gangguan-gangguan jin secara umum, bukan spesifik untuk membuat bangkrut toko, bangunan kosong akan dihinggapi jin-jin yang bergentayangan di jalan maupun para jin yang memang mencari tempat untuk mengembangkan suatu koloni. Kalau ini terjadi, gangguannya akan sangat dahsyat karena biasanya mereka akan sangat berambisi untuk menyingkirkan para manusia dari gedung tersebut. Mereka akan meneror agar manusia tidak betah sehingga pergi dari situ. Yang terburuk adalah apabila memang sudah ada koloni jin di ruangan atas, ditambah lagi kehadiran para jin suruhan tukang sihir. Saya tidak bisa memberikan jaminan 100% berhasil dengan pembersihan yang saya lakukan menggunakan media air rukyah Cara terbaik mengusir jin dari rumah adalah sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membacakan surah Al-Baqarah di dalam situ. Ini adalah pekerjaan pasien, dan banyak pasien yang gagal mengerjakan ini. Idealnya di toko ini dibacakan surah Al-Baqarah setiap hari di dalamnya. Masalah teknisnya adalah lantainya ada tiga, kalau dibaca di bawah, saya rasa suara tidak akan mencapai bangunan kosong di lantai atas. Kalau harus memilih, sebaiknya yang menjadi fokus adalah lantai atas. Saya tidak bisa merasakan adanya jin dengan kemauan atau kemampuan saya sendiri, tapi kenormalan saya sebagai manusia pada umumnya ini kadang terekspos dengan keberadaan mereka di suatu tempat, terutama tempat di mana saya harus merukiah. Itu yang saya sebut aura negatif tadi. Begitu kuatnya sampai-sampai saya yang normal ini bisa merasakannya. Rasanya itu seperti berada di dekat sebuah medan magnet yang besar. Aura negatif di lantai atas sangat besar. Semprotan air rukiah ini, menurut pengalaman saya, cukup efektif untuk para jin yang datang lewat sihir dengan izin Allah, karena alasan mereka ada di situ, karena sihir. Jadi bila sihirnya dibatalkan mereka akan pergi. Sedangkan jin koloni biasanya akan memberikan perlawanan. Misalnya hari ini toko itu dirukyah. Nanti malamnya atau besoknya biasanya mereka akan meneror. Misalnya memukul dinding, menggaruk dinding, suara geraman kemarahan, menjatuhkan barang, atau kalau mereka mampu mereka akan merasuki seseorang. Maka di situasi ini kita harus berperang. Kita harus melawan mereka setiap hari. Jadi membaca surah Al-Baqarah itu setiap hari sampai Allah hilangkan mereka dari situ. Dan ini harus dilakukan secara kontinu. Karena itu tadi adanya bangunan kosong akan berpotensi menjadi sarang para jin. Para jin baru akan menggantikan mereka yang terusir, cepat atau lambat. Kemudian hendaknya setiap orang yang ada di toko itu senantiasa beristiazah. Ya, beristiazah atau memohon perlindungan kepada Allah dan menjaga ibadah terutama zikir. Jangan lalai. Bila ada sekelompok karyawan yang kurang zikirnya dan kurang ibadahnya, biasanya mereka ini akan menjadi incaran para jin yang ada di situ. Mereka akan lebih para jin itu akan lebih memusatkan gangguan pada orang-orang tersebut. Setelah pembersihan sesi terakhir ditutup dengan melakukan rukyah pada owner, dan beberapa karyawan yang pernah mengalami gangguan, alhamdulillah, proses rukiahnya Allah mudahkan. Para pemirsa menjalankan suatu usaha adalah salah satu faktor risiko bagi seseorang untuk terkena sihir, karena usaha yang kita dirikan dan jalankan akan menjadi pusat hasad orang lain. Sebagian orang yang hasad akan memberikan ain dengan izin Allah, dan sebagian lainnya akan mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan nikmat Allah. Yang ada pada diri kita maupun yang terlihat dari tempat usaha kita dengan menggunakan sihir, jadi selama kita menjalankan usaha, hendaknya membentengi diri dengan zikir dan memohon perlindungan selalu kepada Allah. Kita juga terus berdoa, mohon keberkahan, dan perlindungan untuk tempat usaha kita. Namun, apabila Allah takdirkan terkena sihir, maka segeralah melakukan rukyah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik, dengan mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan sihir yang terjadi, maupun minta penglaris dari mereka. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.